sebenarnya melalui dua proses, tidak sama seperti pertandingan yang lain. Kita dalam bakat muda selama ni, program pertama kita memilih daripada kertas kerja. Kalian tak perlu siap, tapi kita sediakan satu, jika dihati-hati borang ni, kita ada satu QR code lah. Kenyataan pun melalui online. Kalau ini imbas QR code ini, kita akan terus kepada pautan, kalian terus kepada pautan online, terus daftar tu. So ada satu peta agama bagaimana bagaimana pelukis itu sendiri ada masalah untuk menyiapkan proposal kan. So kita ada satu peta untuk mereka letakkan lakaran awal. So biasanya bakat muda ni dia akan menghantar satu lakaran awal daripada beberapa peringkat sudut lah, berpandang atas, depan, belakang. So dia ada juga pemilihan lokasi dan juga sedikit technical drawing yang untuk pengetahuan rusia di mana akan diletakkan, apakah sokongan atau bahan-bahan yang akan menyokong skilling yang macam ada projector, ada wiring yang perlu diletakkan keselamatan. So stage pertama kena hantar proposal. Dekat dengan technical drawing, statement dan juga jika ada bahan rujukan juga support untuk jadi boleh bagi untuk 5 hingga 10 kali yang terbaik sebelum ni. Tertutupnya pada 30 Mei. Habis tutup pengantaran atas cadangan proposal. Dalam melalui itu kita akan buat satu penjurian dalam ni sama juri untuk melihat siapa yang untuk dipilih peringkat pertama. So setelah diberitahu dan juga diumumkan layak yang pertama kelayakan ni, baru kita boleh memastikan kalian di kira-kira untuk di lokasi ataupun di tempat-tempat yang dicadangkan.